Waspada kejahatan di bulan Ramadan. Maraknya perampokan disertai kekerasan, Polsek Cisarua berhasil meringkus 5 kawanan perampok yang melancarkan aksinya dengan kekerasan. Kelimanya merampok rumah warga di kawasan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis lalu. Tak hanya menyabet barang-barang rumah warga berupa 3 televisi, komplotan perampok ini juga tak segan-segan melokasi punya rumah. Polisi juga telah menyita barang bukti berupa senjata tajam, barang hasil curian, serta 3 unit motor. Aksi pencurian yang disertai kekerasan ini diduga dipicu oleh minuman keras. Polsek Cisarua berhasil mengamankan para pelaku, berikut juga mengamankan barang bukti seperti yang sudah tadi disampaikan, berikut juga alat kendaraan, barang yang dipergunakan, termasuk barang-barang hasil daripada yang dirusak oleh para pelaku.